Hari ini tanggal 5 Februari ya. Jadi kita Vihara Metta Karuna Maitreya mengadakan kegiatan festival malam Cap Gome. Jadi sebenarnya harusnya malam, tapi kita bikinnya siang. Jadi ini adalah satu perayaan di mana terakhir dari Imlek gitu. Jadi ini adalah hari terakhir untuk merayakan Imlek bersama. Adalah pas Cap Gome. Pas Cap Gome adalah Imlek yang terakhir hari ini. Jadi kita sangat gembira sekali bisa berkumpul bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu dan umat sedharma kita. Sangat gembira sekali. Hari ini yang hadir adalah Pak Pembimas Kementerian Agama Buddha DKI Jakarta, Pak Suwanto, dan kemudian Pembimas Kementerian Agama Buddha Jakarta Barat, yaitu Pak Jasman, kemudian Pembimas Kementerian Agama Buddha Jakarta Timur, yaitu Pak Pandu, dan juga dari jajaran instansi kepolisian yang hadir mewakili dari Kapolres, itu ada Bimas dari Polres, gitu. Dan juga diwakili dari Polsek juga. Jadi kita mengundang para umat sekalian untuk pulang ke vihara dan kita makan lontong Cap Gome bersama, dan kemudian nanti kita akan ada membagi sembako untuk sekitar 150 orang. Itu adalah satu bentuk kita kasih kita lah dalam perayaan Cap Gome ini. Hari ini semua pada senang sekali karena kita bisa berkumpul bareng seperti keluarga besar. Kita makan bersama, makan lontong Cap Gome bersama, dan kemudian yang paling berbahagianya adalah kita semuanya melakukan satu donasi untuk menyumbang, membagikan sembako untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu yang paling membahagiakan buat kita. Tadi udah selesai perayaan festival di atas, sekarang kita mau bagi sembako untuk security di daerah kompleks sama tukang sapu dan tukang sampah. Semoga dengan ada bagi sembako ini, kita bisa mengikat satu jodoh yang baik sama mereka semua. Selamat datang. Tolong dibantu ya Edwin, kalau yang berat ibu-ibunya bawa. Di. Semoga tahun ini bisa lancar terus.
baik buat dunia ini aman setosa lah. Semuanya bisa damai, gembira, bahagia, sehat selalu. Buat wihara kita jadi semakin rame yang datang, terus juga semuanya juga bisa terberkati akan adanya acara Cap Gome ini, terus juga semoga semuanya juga semakin rajin beribadah. Harapan aku Imlek 2023 ini, tahun kunci air ini, semuanya bisa, umat-umat bisa semakin tulus lagi, terus wihara bisa menolong lebih banyak lagi umat-umat, semuanya bisa makin rajin ibadah dan tentunya diberikan kesehatan. Thank you. Semoga wihara ini makin terus berkembang dan semoga wihara ini terus bisa berjalan sampai selamanya, biar muda-mudi semakin bertambah banyak dan terus ramai dan banyak peminatnya lah. Terima kasih semuanya. Dari Viara Metatatu Namatea mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran para tamu undangan, terutama dari Pembimas Agama Buddha DKI Jakarta, Bapak Suwanto, kemudian dari Bapak Ketua Penyelenggara Agama Buddha Jakarta Timur, Bapak Ibu, dan juga Penyelenggara Agama Buddha Jakarta Barat, Bapak Jasman, serta perwakilan dari Polres dan juga Polsek yang sudah turut membantu kelancaran acara ini hingga selesai. Nah, kemudian harapan kami dari Vihara Metakarma Maitreya, semoga tahun kunci air ini kita semua bisa semakin sehat lagi, diberikan kelancaran dalam apapun yang diusahakan dan juga diinginkan. Kemudian yang paling penting diberikan kesehatan. Bible 恭喜发财，谢谢。